Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan like tau. Terima kasih. Pelakon terkenal Donnie Yen kini berada di Malaysia pada 11 dan 12 Disember ini kerana mempromosikan filem Ip Man 4, The Finalist. Filem tersebut akan ditayangkan pada 20 Disember ini. Selain Donnie, ada juga Danny Chan Kwok Kwan yang melakonkan watak Bruce Lee, penulis skrip Edmund Wong dan penerbit Raymond Wong. Dengan kedatangan Donnie Yen ke Malaysia, pelakon Hairul Azrin tidak melepaskan peluang kemasan itu untuk bergambar kenangan dengan aktor popular dari China itu. Hairul telah memuat naik beberapa gambar di laman Instagramnya. Terdahulu, filem Ip Man 3 mendapat kutipan sebanyak 12 juta ringgit Malaysia selama 4 hari ditayangkan pada 2016 di Malaysia. Selain itu, filem tersebut juga mendapat kutipan keseluruhan 30 juta ringgit dan menjadi filem Cina yang menerima kutipan tertinggi di Malaysia.